bagaimana perasaan Pak Urbanus sebagai karyawan divisi 2 karena bosmu sudah pindah tuh, sudah dimutasi. Ah, nanti dia kembali lagi. Bagaimana perasaanmu? Ah, tidak ada perasaan. Apalagi? Kita kasihan. Kasihan karena? Karena dia pimpin selama 3 tahun di sini. Kok di sana dia juga kerja tuh? Saya paling senang. Semuanya senang lah saya itu. Pertama, kedua, ketiga. Iya. Saya sekarang kalau ini kan berarti ada batas ke 4 orang. Jadi perasaan sedih juga ya. Bukan perasaan, hanya sedih begitu. Jangan perasaan. Apa yang kita perasaan? Perasaan itu ada yang sedih, ada yang ini kan. Perlu. Nah, angkat muka dulu, Kak. Begini. Ada yang kasihan, ada yang tapi tidak ada lah, semua keruan itu semua kasihan. Jadi isi hati Urbanus itu ketika asistennya kita dimutasi ke divisi 5 gimana begitu, isi hati, perasaan. Yang jelas kan selama ini kita sudah bersama-sama dengan dia, terus tiba-tiba dia dimutasi di sana kan, ya perasaan kita juga kemacam sedih kan. Tapi itulah sedih. Komitmen perusahaan kan. Ya, ini kan dari atas nggak atur kita. Iya. Kan kita namanya kerja di perusahaan ini kan. Tapi ya. Tapi dia ini bos hebatnya, dia 3 tahun di sini. Iya. Pak Denis cuma 3 tahun. Selain itu kan 1 tahun lebih. Iya. 1 tahun, tapi dia ini hebat. 3 iya. Tahun. baru sekarang dia pindah. Iya. Tadi malam dia datang. Tadi malam dia cerita apa saya? Nah, mau kerja. Ini hari kan mau siap mau kerja saja. Oh. Tapi kan kalau ini hari ini ada orang yang antar saya, barangkali saya ada kerja di sana itu. Kerja di mana? Di pimpinan lama divisi 5 itu. Tapi tidak ada orang yang antar kan. Tadi malam kan Pak Denis bilang ini Emmanuel, panggil Emmanuel, tapi Emmanuel tidak mau siap mau antar ke sana, mau jalan kaki di sana capek juga. Oh. Baru sebentar pulang lagi. Iya kan jalan kan. Coba dekat sini barangkali saya suka kerja ini, tapi kan di divisi 5.